Astros 2 MK6 merupakan sistem peluncur roket yang didatangkan ke Indonesia dengan misi menjadi bantuan tembakan di medan pertempuran. Alutsista ini didatangkan oleh Indonesia dari Brazil. Keunggulan Astros 2 MK6 ini amunisinya yang dilengkapi hulu ledak submisi yang mampu menembus ketebalan baja hingga 20 cm sehingga mampu menghancurkan tank dan lapis baja jenis lainnya. Kelebihan roket ini dirancang di atas truk 6x6 yang menjadikannya mempunyai mobilitas tinggi. Dengan ini, Astros 2 MK6 dapat melaju dengan kecepatan hingga 110 km per jam dan mempunyai jarak jelajah hingga 600 km. Selain itu, Astros 2 MK6 ini juga dapat diangkut menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara. Untuk jangkauan tembak, Astros 2 MK6 ini cukup jauh dan bervariasi, mulai dari 10 km hingga mampu mencapai 300 km. Dengan jarak jangkauan yang cukup jauh ini tentunya bisa menghancurkan area lawan yang sangat luas. Bisa-bisa satu roket dapat menghancurkan 1 hektar area musuh. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ini.